Ya, sementara itu, Saudara, Penjabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM bertindak selaku Inspektur Upacara Ziarah Makam dan Tabur Bunga dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 10 November 2022 tingkat Kabupaten Aceh Besar di Taman Makam Pahlawan Teku Panglima Polim di Kampung Lamsi, Kecamatan Kuta Cegli pada Rabu 9 November 2022. Makam Pahlawan Teku Panglima Polim tersebut terletak sekitar 1,3 km dari Jalan Nasional Banda Aceh Medan. Sedangkan upacara ziarah makam dan tabur bunga dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 10 November 2022 tingkat Kabupaten Aceh Besar ini dimulai pada pukul 9.00 WIB. Dalam upacara yang berlangsung hikmat tersebut, PJ Bupati Aceh Besar bersama Forkopimda ikut menabur bunga di pusara makam pahlawan itu. Selanjutnya doa dipimpin Ketua MPU Aceh Besar Tengku Haji Nasrudin. Di akhir kegiatan, PJ Bupati didampingi Forkopimda menyerahkan bingkisan kepada para ahli waris pahlawan tersebut. Kepada wartawan, PJ Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto mengajak semua pihak untuk selalu menghormati dan menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah mendharma baktikan pengabdiannya terbaik mereka untuk bangsa dan agama serta tanah air. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar Bahrul Jamil Esos MSI didampingi Sekretaris Dinas Sosial Aceh Besar Aulia Rahman SSTP MSI menambahkan, rangkaian peringatan Hari Pahlawan tahun 2022 tersebut juga dilanjutkan dengan upacara puncak yang berlangsung di halaman kantor Bupati Aceh Besar pada Kamis pagi hari ini. Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat Pemkab Aceh Besar, Forkopimda, TNI Polri, para ASN, dan tenaga kontrak di jajaran Pemkab Aceh Besar. Satu, dua, tiga, lagi. Dari Janto Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.